أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita meneruskan lagi pengajian tafsir kita pada surah yang keseterusnya iaitu surah yang ke-100 iaitu surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمريرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menerbangkan debu-debu dan menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil kerana cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada mereka. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Muslimin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, surah Al-Adiyat dengan maksud kuda perang yang berlari kencang. Surah Al-Adiyat adalah di antara surah-surah yang ringkas yang mempunyai 11 ayat yang menyatakan kepada kita beberapa perkara yang sangat penting. Dan surah Al-Adiyat termasuk di dalam surah-surah Makiyyah mengikut pendapat jumhur di kalangan ulama tafsir, iaitu surah yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah sebelum daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang telah kita nyatakan dalam pengajian sebelum ini, surah Makiyyah adalah surah-surah yang membicarakan soal akidah, soal keyakinan, keimanan kepada hari akhirat serta hari pembalasan. Dan dalam surah Al-Adiyat, Al-Adiyat yang dengan maksud kuda perang, surah ini diambil daripada perkataan yang pertama daripada surah ini, iaitu wal'adiyati dhabha, maksudnya demi kuda perang yang berlari kencang. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda, kuda yang mana jika diperjalankan di jalan Allah Taala, maka dia berlari dengan laju, berlari dengan kencang dan juga dalam keadaan merengek. Merengek ni maksudnya apa tuan-tuan? Dalam keadaan bersuara. Nah, kalau kita, kalau lembu, kita panggil lembu itu mengembah, betul?
Kalau kambing mengembek, kalau kuda apa? Kuda maksudnya merengek lah. Maksudnya ada suara kuda tu. Tuan-tuan tahu suara kuda? Saya nak bunyikan, nampak macam uduh sangat. Tak, suara kuda. Suara kuda ni tuan-tuan melambangkan keunggulan, kehebatan kuda tersebut. Sebab di antara kehebatan kuda-kuda perang, kuda perang ni dia tidak macam kuda-kuda biasa. Nah, kuda perang adalah kuda yang nilai dia mahal. Sebab itu dalam pengajian yang terdahulu kita telah sebut kisah berkenaan dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang mana Sayyidina Umar melihat ada sahabat yang duduk di tepi-tepi jalan. Kemudian Sayyidina Umar tanya, apa yang kamu buat ni duduk tepi jalan? Kemudian sahabat pun bercerita, ya Amirul Mukminin, kami bercerita tentang cita-cita harapan masa depan kami. Kemudian Sayyidina Umar pun terus bertanya, apa cita-cita kamu? Maka salah seorang daripada sahabat itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, saya bercita-cita nak ada 100 ekor kuda. 100 ekor kuda yang baka baik. Maksudnya apa tuan-tuan? Kuda baka baik. Kuda baka baik ni tuan-tuan mahal. Yang mana seekor tu dekat 1,000,000. Kuda baka baik ni tuan-tuan, kuda yang mana warna putih keemasan. Yang mana tubuh dia, bahagian belakang dia tu sadu. Ekor dia cokeng ke belakang. Hak ni kuda yang baik. Kuda yang baka mahal. Nak bukan macam kuda biasa yang kita tengok di pantai Batu Buruk tu. Hak petang-petang kita tengok, hak bawa anak bagna bayar 5 ia tu, hak tu kuda padi je. Nah, kuda padi biasa, biasa kuda biasa sajalah. Dan dia pun tidak bunyi banyak sangat. Tapi kalau kuda perang adalah kuda yang hebat. Nah, dengan suara suara kuda tersebut, tuan-tuan tahu suara kuda. Maknanya kuda perang ni bila dia merengek suara dia, saya nak buat bunyi ni tapi takut tak sedap, minta maaflah. Nah, suara kuda kan lambang kehebatan, kekuatan kuda tu bila mana kuda itu merengek. Merengek pun, nampak? Itu maknanya kuda yang kuat. Kuda yang semangat nak pergi perang. Nah, maknanya orang yang ada kuda perang ni adalah orang yang hebat. Nah, orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kuda yang mana digunakan, diperjalankan untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan kuda ni bila dia berlari, dia akan melihat kekuatan gohnya seekor kuda sambil dengan suaranya yang merengek tadi. Nampak? Maka suara kuda tadi terdengar saat kuda tadi berlari. Bila kuda tadi berlari. Jadi tuan-tuan, bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan makhluk. Dan kita tengok memang dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan makhluk. Bila Allah Taala bersumpah dengan makhluk, iaitu kuda perang yang berlari laju, yang menyerang musuh dengan gagah sehingga kedengaran suara nafas tadi yang kencang, maka tuan-tuan, ini adalah menunjukkan bahawa Allah Taala nak khabar perkara ini adalah perkara yang penting, perkara yang besar. Wal adiyati dhabha, dan demi kuda perang yang berlari kencang, yang mengeluarkan suaranya. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sejarah peperangan, nah, kita tengok bagaimana kumpulan ataupun pasukan yang mempunyai kuda, kelengkapan berkuda, biasanya kumpulan ini akan menanglah biasanya. Dan menjadi satu psikologi bahawa kalau kumpulan pasukan tentera yang ramai berkuda, menyebabkan tentera musuh akan berasa gerun, akan berasa gentar. Sebagaimana yang tersebut dalam kisah yang masyhur, yang mana dalam menyaksikan dalam sejarah Islam berlaku banyak peperangan, dan peperangan-peperangan yang hebat, di antaranya peperangan yang dipimpin oleh Khalid Ibnu Al-Walid. Khalid Al-Walid ni tuan-tuan, bila mana dia jadi ketua panglima perang
tak pernah kalah dalam peperangan. Tak pernah kalah. Tak pernah kalah. Maknanya bila panglima sebut saja, siapa panglima perang Islam? Khalid Al-Walid. Bila dengar Khalid Al-Walid tu, rasa separuh dah menang tuan-tuan. Ha, nampak? Sebab hebatnya Khalid Al-Walid. Dan dalam sejarah kita menyaksikan bagaimana strategi Khalid Al-Walid begitu hebat. Termasuk strategi-strategi penipuan-penipuan. Ha, sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW, Al-Harbu Khidah. Peperangan itu adalah tipu daya. Ha, maksudnya apa tuan-tuan? Ha, tipu daya ni dibenarkan dalam beberapa keadaan. Nah, yang telah kita bacakan sebelum ni, menipu ni ada beberapa keadaan yang dibenarkan. Maksudnya yang diharuskan. Maksud tuan-tuan diharuskan. Jangan salah faham. Ha, masyarakat kita kadang-kadang ada salah faham, dia kata bohong sunat. Nah, biasa kita dengar. Bohong sunat tuan-tuan bukan bohong sunat. Bohong harus. Maksudnya apa? Harus saja cakap bohong. Harus saja cakap tidak benar, bukan sunat. Kalau sunat ni barang galakan. Nah, galakan suruh buat dokang. Ha, cakap bohong ni suatu galakan. Eh, tak betul. Jadi tuan-tuan, istilah yang betul kita panggil bukan bohong sunat, bohong harus. Ha, nampak? Jadi termasuk dalam bohong yang dibenarkan adalah ketika mana peperangan. Dalam peperangan, contohnya di antara peperangan tentera Islam melawan tentera Rom, yang mana tentera Rom adalah satu kuasa yang besar. Kuasa yang besar. Dan juga memiliki bilangan tentera yang ramai, serta persiapan pasukan persenjataan yang kuat. Tetapi Khalid Al-Walid tetap mengambil peranan ini untuk melawan tentera Rom. Ketika mana berhadapan dengan tentera Rom yang jumlah dia yang lebih besar daripada tentera Islam, ha, dalam keadaan saat kocak-kacir, Khalid Al-Walid membahagikan tentera Islam kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan berkuda. Kumpulan berkuda ni dibahagi dua kumpulan. Satu kumpulan maju ke hadapan, satu kumpulan lagi pusing ke belakang. Nah, pusing ke belakang. Tuan-tuan, kalau kita baca dalam ayat Al-Quran, pusing ataupun berundur ke belakang ni dia termasuk dalam dosa besar. Kecuali illa mutahayyizan, kecuali dia berundur tu sebab nak bergabung dengan pasukan yang lain, ataupun berundur sebab nak membina balik kekuatan. Jadi Khalid Al-Walid mengarahkan satu kumpulan berkuda tahan ataupun maju ke hadapan lawan musuh, satu kumpulan lagi berundur ke belakang. Berundur ke belakang dengan arahan kuda tadi berlari dengan kencang, cuma berlari pada kawasan sekeliling tersebut sahaja. Kawasan sekeliling, kuda tu berlari setepak dalam keadaan mengeluarkan suara macam saya sebut tadi. Suara kuda tadi suara gitu. Menyebabkan bila kuda ini berlari menghenjakkan tapak kaki ke tanah, menyebabkan debu-debu naik ke langit. Ada disebut lagi ayat selepas daripada ini, menyebabkan debu habis berkelung naik ke langit. Pada masa itu tentera musuh beranggapan bahawa tentera Islam mendapat bantuan, mendapat tentera bantuan yang ramai daripada pasukan berkuda. Sebab apa tuan-tuan ni, tengok bunyi derapan tapak kaki kuda yang kuat, kemudian suara suara kuda merengek yang kuat tadi, dan juga debu-debu yang naik ke langit. Musuh beranggapan bahawa tentera Islam telah mendapat bantuan ketenteraan yang begitu ramai. Nampak? Ini strategi. Strategi dalam peperangan. Menunjukkan bahawa kuda ini memainkan peranan yang sangat penting dalam berjihad melawan musuh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Maksudnya apa? Maknanya tuan-tuan, bila kuda tu berlari laju,
Tapak kaki kuda ni tuan-tuan, dia ada kasut dia. Dia panggil lagang ke apa macam tu lah. Jadi bila kuda ni berlari laju, menghentak di atas batu, maka dia akan mengeluarkan percikan api. Nampak? Percikan bunga-bunga api tu. Bila mana kuda tu berlari kencang di atas batu. Apa ni tuan-tuan? Kuda, kaki kuda ni dia pakai kasut. Dia pakai kasut. Kasut lagang dia daripada besi tu tuan-tuan. Nah, kalau tuan-tuan tengok kuda, bagi orang yang biasa bela kuda, kaki kuda ni dia bersih semua. Dia pakai lagam, lepas tu dalam tempoh sebulan dua bulan dia buang, kemudian dia perisi balik. Perisi dengan pisah. Maksudnya apa? Dia buang kulit-kulit dia bersih. Bersih kaki kuda, kemudian barulah dia pakai lagang balik. Maka di sini bila kuda tersebut berlari dengan kencang, kemudian berlari pula kena pukulan batu-batu di atas tanah, maka falmuriyat qadha, maka kuda tadi mencetuskan api, mana keluar api. Maksudnya bukan api besar dah, api bunga-bunga apilah. Kita kata menunjukkan hebat kuda ni. Menunjukkan hebatnya kuda perang yang mengeluarkan percikan api tersebut. Kemudian falmurirati subha, yang mana kuda ini menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Menjadi kebiasaan orang zaman dulu tuan-tuan, bila dia nak pergi perang, tentera ni akan keluar pada waktu malam. Keluar pada waktu malam, dan apabila hampirnya waktu subuh, maka mereka akan menyerang hendak musuh. Saat ketika mana musuh pada masa itu masih belum bersedia, masih belum sedar. Dalam keadaan belum bersedia, tengah tidur lagi, pada masa itulah berlakunya serangan kepada pihak musuh. Maksudnya serangan berlaku di waktu pagi. Di waktu pagi serangan hendak. Dan ini termasuk di dalam strategi-strategi peperangan-peperangan. Maknanya peperangan itu, serbuan itu dilakukan waktu pagi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan serangan pada pagi hari. Pada pagi hari memang kita tengok dalam sejarah peperangan yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca kitab, bila sebut perkataan razwah. Razwah ni maksudnya peperangan. Tapi razwah dengan maksudnya peperangan yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita baca dalam hadis disebut ma'rakah. Ma'rakah pun maksudnya peperangan juga. Tapi ma'rakah ni peperangan yang tidak disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita baca hadis ataupun kita baca sejarah kitab, kita boleh faham selalu. Kalau perkataan disebut ma'rakah. Contohnya apa? Ma'rakah peperangan, ma'rakah Yarmuk sebagai contoh. Peperangan Yarmuk itu menunjukkan peperangan yang tidak disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bila kita baca kitab disebut razwah. Razwah masuk peperangan tak? Contoh razwatil badri, peperangan Badar, menunjukkan bahawa razwah itu peperangan yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beza dia. Walaupun maksud dia sama, tapi ada beza. Kita melihat memang dalam peperangan razwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya Nabi akan berperang pada waktu pagi, ya. Pada waktu pagi, dan biasanya tidak memulakan pada waktu matahari tegak. Matahari tegak ni masuk tengah hari, panaslah. Panas. Kemudian Allah Taala menyebut lagi, fa asarna bihi naqa, maka ia menerbangkan debu-debunya, macam saya sebut tadi. Kuda perang yang hebat, bila dia berlari laju kencang tuan-tuan,
menyebabkan debu-debu naik ke atas. Debu-debu naik ke atas langit. Sebab daripada hentakan tapak kaki kuda tadi. Tuan-tuan, tapak kaki kuda tadi sebenarnya dia telah memberi satu gambaran kepada pihak lawan. Tuan-tuan, bunyi tapak kaki kuda ada bunyi tak? Tahu bunyi tapak kaki kuda mana? Saya nak buat bunyi pun kok tak comel, tapi tak apalah, bunyi dia gerguk 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 gerguk. Nampak? Mana tuan-tuan, semakin kencang bunyi tapak kaki tersebut dan semakin kuat bunyi tapak kaki tersebut menunjukkan kekuatan pasukan berkuda yang ada. Jadi bila debu-debu naik ni, naik, maka pada masa itulah fawasat nabihi jama'ah, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Maksudnya kuda itu berkumpul mengambil posisi di tengah-tengah medan perang. Maksudnya apa? Saat debu naik ke langit, maksudnya apa? Kelung lah. Kalau kita panggil asap, panggil kelung. Kalau debu ni panggil berdebu lah. Bila berdebu ni tuan-tuan, maka jarak pandangan pun tak clear. Nampak? Tak clear, tak jelas macam ni. Bila debu banyak ni tuan, pada masa itulah maknanya mengambil kesempatan ke atas musuh untuk melakukan serangan. Maka sebab itu kita kata ada fungsi dalam peperangan dululah. Peperangan dulu, fungsi tentera berkuda dengan fungsi tentera darat. Di antara fungsi tentera berkuda tadi, dia cuba nak apa ni, menaikkan debu supaya musuh jadi kelam, jadi tak nampak. Maka pada masa inilah sama ada tentera pemanah dalam keadaan terkapar-kapar tu, debu dalam debu tu, tentera pemanah akan panah musuh. Tentera yang berjalan kaki pada masa tu akan melancarkan serangan. Maka ini kita kata keadaan yang berlaku ketika mana peperangan. Dan para ulama menyatakan juga bahawa kalau dulu di antara kekuatan pasukan ketenteraan adalah kuda. Kuda. Dan hari ini termasuklah segala kekuatan persenjataan yang ada. Kalau hari ini peperangan ada kereta kebal. Ada kereta kebal. Ada kereta berpandu. Ada kereta macam-macam lah, alat-alat yang canggih, yang moden. Maksudnya apa tuan-tuan? Semakin banyak dia mempunyai alat-alat persenjataan, maka semakin tinggi nilai kekuatan yang ada pada satu-satu pasukan. Walaupun kita kata ya, memang kuasa kemenangan itu, menang ataupun kalah, semua itu terletak pada kuasa Allah Ta'ala. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan sebab. Sebab untuk berjaya. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala menyuruh orang-orang beriman, wa'adu mastata'atum min quwwah min ribatil khair. Hendaklah kamu persiapkan diri kamu dengan segala kekuatan. Nak lawan musuh ni kena siap diri dengan segala kekuatan, min al khair. Khair ni kuda lah. Mana zaman dulu kena siap kuda nak pergi perang. Kalau hari ni enggak, semualah kekuatan persenjataan, kereta kebal, peluru berpandu, bom apa semua kena siap. Kerana dia menjadi sebab kepada mencapai sesuatu kerjayaan. Tak boleh kita tinggalkan sebab. Sebagaimana yang disebut di dalam kitab Al-Hikam. Kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahawa menyebut, la tatrukil asbab wa la ta'tamin 'alaiha. Jangan kamu meninggalkan sebab dan jangan kamu bergantung dengan sebab. Jangan kamu tinggal sebab dan jangan kamu berpegang dengan sebab. Maksudnya apa? Kita beri contoh mudah.
Sebab untuk sembuh daripada penyakit. Sebab untuk sembuh apa? Makan ubat. Kita sakit tuan-tuan, sebab nak sembuh kena makan ubat. Kena pergi hospital, kena pergi jumpa doktor. Kena makan ubat. Itu sebab kepada penyembuhan penyakit. Tetapi bukan obat yang memberi sembuh. Nampak? Maknanya apa tuan-tuan? Jangan kita tinggal sebab. Maksudnya apa? Jangan tinggal makan obat. Dan jangan berpegang dengan sebab. Iaitu apa? Bukan obat yang memberi sembuh. Yang memberi sembuh adalah Allah Ta'ala. Nampak? Ini akidah kita. Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Begitulah dengan perkara-perkara yang lain. Anak-anak kita sekolah belajar nak berjaya. Nak berjaya tuan-tuan, sebab kepada kejayaan mesti belajar. Mesti baca buku, mesti pergi kelas, mesti study. Nampak? Tetapi tuan-tuan, kita jangan pegang pula dengan sebab kita baca, dengan sebab kita study, dengan sebab kita pergi tuition, itu sebab kepada kejayaan. Tak, bukan. Yang beri kejayaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, gitu. Apa lagi contoh-contoh macam kita makan. Tuan-tuan, sebab kepada kenyang kena makan. Betul? Nak kenyang kena makan. Tapi tuan-tuan, bukan nasi yang beri kenyang. Faham? Yang beri kenyang adalah Allah Ta'ala. Dalil dia apa? Dalil dia mudah sahaja. Kita tengok ada orang tuan-tuan, dia makan nasi dua pinggang dah kenyang lagi. Dia makan nasi tiga pinggang baru kenyang. Ada orang makan nasi sepinggang dia kenyang dah. Ada orang tuan-tuan, dia makan nasi semulut dua kenyang dah tambah dah. Macam toki-toki kita, tok-tok kita. Kita kata tok makanlah, makan banyak sikit, makan sepinggang. Dia pun makan suap pun tak ambil dah, kenyang dah. Nampak? Tapi tuan-tuan, ada orang, jangan kata sepinggang, dua pinggang dah kenyang ni. Menunjukkan apa? Menunjukkan di sini bahawa bukan nasi yang beri kenyang. Yang beri kenyang adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama juga. Dalam perkara ini, kita tak boleh meninggalkan sebab. Sebab untuk berjaya, mesti berusaha. Ada satu pepatah Arab sebut tuan-tuan. Ini bukan hadis, ini pepatah Arab. Satu pepatah Arab menyebut, tarjun najah walam nasluk masalikah. Kamu nak berjaya tapi kamu tak mengikuti jalan-jalannya. Inna safinah la yajri ala ba'is. Sesungguhnya kapal sampan tidak akan bergerak, tidak akan jalan di atas tanah. Nampak? Tuan-tuan, kita nak berjaya tapi tak melalui jalan dia. Tak jadilah. Kapal tuan-tuan, ia tak gerak atas tanah ni. Kita letak kapal sini tuan-tuan, tak gerak. Tak 10 tahun pun gitu ya, tak gerak. Tapi kalau kita letak atas air, kita letak atas air, walaupun tak ada derebar tuan-tuan, ia akan gerak. Sama juga kita. Kita nak berjaya mesti melaksanakan sebab-sebab untuk berjaya. Begitu juga maksud tuan-tuan, kita semua nak bercita-cita nak masuk syurga Allah Ta'ala. Nak masuk syurga Allah Ta'ala. Walaupun kita kata memang ketetapan syurga dan neraka itu telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan, kita tak boleh meninggalkan sebab. Sebab untuk masuk syurga. Sebab untuk masuk syurga mestilah kita ikut, kena ikut laksana segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sama juga dengan ayat yang kita bacakan ini. Maka Allah Ta'ala menyebut, aidu mastata'tu min quwwah, maka bersedialah kamu dengan segala kekuatan-kekuatan daripada kuda. Maksudnya apa? Nak lawan musuh kena ada persiapan. Buat persiapan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Nampak? Maka inilah masuk bagi sumpah Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala bersumpah dengan kuda perang yang hebat. Maksudnya apa tuan-tuan? Kuda ni adalah nikmat yang besar yang Allah Ta'ala beri. Tetapi Allah Ta'ala kata, innal insana li rabbihi lakanud. Ramai manusia ini engkau tak terima kasih kepada Tuhan. Maksudnya tak bersyukur. Dengan erti kata manusia itu kufur dan ingkar akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya nikmat dikurniakan kuda, dikurniakan kenderaan yang selesa. Nah, yang boleh menyebabkan kita bergerak gimari-gimari tanpa membebankan, menyusahkan kita, maka dia adalah nikmat yang besar. Nah, hari ni kita kiaskan dengan kenderaan kita lah. Kita Allah Ta'ala beri kepada kita kenderaan, kereta. Nah, kita beli kereta mahal. Nah, kereta Audi, kereta Proton tu, Proton ni, kereta mahal. Tapi tuan-tuan, kita tidak pernah menggunakan kurniaan Allah Ta'ala itu di jalan Allah. Allah Ta'ala beri kita kereta mahal. Allah Ta'ala beri kita motor besar. Tapi tuan-tuan tak pernah pun guna buat mari ke masjid. Tak pernah pun guna tolong orang. Tolong tupang orang. Nah, kita nak pergi petang-petang, pagi-pagi tu nak pergi kerja. Tengok makcik jalan, tanya makcik nak pergi mana. Oh, nak pergi kelas duha. Nah, nak pergi pasar. Kita pun tuan-tuan, kita pun tupang lah makcik meh. Naik kereta saya tupang. Nah, kita beli kereta besar 7 seater tuan-tuan. 7 tempat duduk. Tapi tuan-tuan kita duduk saja, ada 6 lagi tempat duduk. Maka kita pun tolong nak meh tupang meh naik. Sama juga macam solat Jumaat. Kita nak pergi solat Jumaat. Nah, waktu tengah hari yang panas. Patu kita tengok ada orang jalan kaki panas tengah hari. Kita bawa kereta tadi, kereta besar 7 seat. Dan kita pergi seorang, ada 6 lagi seat. Kita tengok orang jalan, nah orang jalan kaki pergi masjid. Nah, kita tahu dah kalau hari Jumaat ni pakai baju Melayu, pakai kain belekat, ni nak pergi masjid. Nah, kita kata nak pergi masjid, okey meh, naik saya tupang, saya nak pergi masjid tu kok. Maksudnya apa? Kita menggunakan kurniaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kebaikan, untuk kegunaan jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, innal insana li rabbihi lakanu. Ramai orang yang engkau tak terima kasih pada Allah. Allah Ta'ala beri dia kuda, Allah Ta'ala beri dia kenderaan, tapi dia lupa nikmat Allah Ta'ala. Wa innahu ala zalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keengkarannya. Nampak? Dia tengok sendiri dia ni kedekut. Dia tahu dia tu kedekut. Dia tahu dia tu sombong. Dengan kurniaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada dia tadi. Tapi sebab kesombongan yang ada, keengkaran yang dia ada tadi tuan-tuan, menyebabkan dia terus lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyebut lagi, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil kerana cinta kepada hartanya. Maksudnya apa? Kecintaan dia pada harta tu benar-benar pada tahap yang tertinggi. Bakhil. Bakhil ni tuan-tuan, dia ada peringkat kedekut. Nah, kalau kita kata istilah bakhil tu kedekut lah. Masuk kedekut ni apa? Apa yang dia ada, memang dia tak akan beri kepada orang. Tak akan beri kepada orang. Nah, tapi ada satu tahap yang lebih dahsyat. Dia panggil asyahir. Asyahir ni tuan-tuan lebih kedekut daripada kedekut. Nampak?
Kalau kita kata tadi kedekut tu, maknanya memang dia tak kahwin korang, dia tambuh harta dia kurang. Tapi syahih ni tuan-tuan, bukan kepada orang sahaja dia kedekut, tetapi pada diri dia pun dia kedekut juga. Ha, nampak? Ha, mana untuk diri dia pun dia kedekut. Kalau tak dibakhir tadi untuk diri dia, tak apa. Nak belanja mahal pun tak ada masalah. Nak belanja mewah pun tak ada masalah. Tapi syahih ni tuan-tuan, diri dia kedekut. Nah, dia nak pergi beli baju tuan-tuan. Nah, nak pergi beli jubah, beli baju. Gi kedai tengok, Allah mahalnya 100 riyal jubah. Nah, 100 riyal baju mahal. Lalah kali gi Medan. Nah, gi Medan tengok nak beli baju, wah 50 riyal mahal. Nah, lalah kali gi Pasar Malam beli banda je 3 riyal, 13 10 riyal. Nampak? Maksudnya apa? Piti ada. Piti ada tapi kedekut. Ha, nampak? Maknanya piti ada, boleh je nak beli pakaian yang molek sikit, pakaian yang bersih comel sikit, tapi bahasa kedekut. Nah, bahasa kedekut dia rela pakai hok murah. Nah, sama gak makan. Dah dia pergi kedai nak makan, nak makan nasi biryani. Nah, pergi kedai berapa nasi biryani 10 ya Allah mahal. Dah tak ada makanan murah kan, nasi goreng, nasi goreng 5 ya Allah mahal. Lalah kali minta nak Maggi stupid je. Nak, baru Maggi stupid. Maggi bodoh je. Maggi bodoh sekian je tuan-tuan. Bukan tak ada piti-piti ada. Tapi kedekut. Ha, ini dia panggil syahid. Syahid bukan saja dengan orang yang kedekut. Dengan diri dia pun dia kedekut. Yang lagi sifat yang lebih teruk, orang pun dia nak. Ha, nampak? Lambat dengar ada bantuan. Orang nak uri benda, mari. Nak, ia depan sekali. Padahal dia orang yang kecukupan dah. Orang yang ada piti banyak dah, cukup dah nak belajar. Tapi lambat dengar masjid nak bagi sumbangan, oh dia depan kali. Ha, nampak? Ini syahir. Kedekut. Dengan orang kedekut, dengan dia, dengan diri dia kedekut, orang dia nak. Ini syahir. Nah, maka Allah Ta'ala sebut tadi, mereka ini bakhil sungguh. Sebab apa? Sebab kecintaan dia kepada dunia tadi. La syadid ni tuan-tuan, makna memang sayang sungguh. Nah, kecintaan dia tu pada tahap yang tertinggi. Maksudnya apa? Tambah kurang sikit pun daripada hartanya. Nah, kalau piti ada 100 ribu, tambah 99 ribu tambah. Dia nak got mesti ada situ. Bahkan dia nak tambah lagi, lebih lagi daripada itu. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur, dan apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Yakni apa? Sudah dia meninggal dunia, ingatlah kaki bila mati kamu akan dibangkitkan semula di dalam kubur. Wa husila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Di hari akhirat lagi Allah Taala tahu belaka apa yang ada di dalam dada-dada manusia ni. Nah, sama ada niat baik, niat buruk, ikhlas dan ikhlas, di hari akhirat Allah Ta'ala tahu belaka. Inna rabbahum bihim yawma izin lakhabir, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Maksudnya Allah Ta'ala tahu apa yang mereka buat, mereka yang kerjakan di atas dunia, serta akan memberi balasan dengan balasan yang setimpal ke atas apa yang telah mereka lakukan di atas dunia dahulu. Maka begitu pengajaran yang cukup besar daripada surah yang kita bacakan pada malam ini. Moga bermanfaat. Aqulu ma sami'tu ma qul qali hadza wa astaghfirullah li wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.